Halo guys, ketemu lagi dengan channel Bang Bedul. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Oke guys, kita mau berangkat Nyanggong. Mudah-mudahan hari ini kita mulai kembali berburu dan mudah-mudahan dikasih hoki dengan si Neneng. Ikutin terus berburuan kita hari ini. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Oke guys, kita akan review dulu senjata yang akan kita pakai berburu. Ini senjata kaliber 308 ya, jenis Mauser. Terus kita pakai thermal teleskop merek Himikro. Nah, ini kita akan berangkat sore ini pergi Nyanggong. Oke, saksikan terus. Pertama-tama kita prepare dulu, kita cek dulu senjatanya apakah bagus ya. Ini kelihatannya bagus, masih berguna setelah 3 bulan tidak dipakai. Kita berangkat dengan si Babeh guys. Ini si bensin dulu biar bisa full. Bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sekitar jam 5 sore ada penampakan babi satu ekor guys. Ini sekitar 100 meter di lokasi kebakaran ini. Kita tunggu dulu sambil lihat, barangkali masih ada rombongannya yang besar. Ini ukuran sekitar 40 kiloan paling.
Biasanya babi di sini rombongan, tapi ini sendirian, guys. Makanya kita tunggu dulu rombongannya. Kalau nggak ada lagi ya kita tembak. Babinya semakin mendekat, guys. Ini sekitar 60 meteran. Masih belum ada juga datang rombongan yang lainnya. Kita tembak aja lah. Daripada cong. Oke. Persiapan membidik. Ternyata babinya masih lari, guys. Dan akhirnya terkapar. Oke, kita evakuasi ya, guys. Tadi nembak. Oh ini guys, si kakak guys, ini dia guys, lumayan guys, kakak guys, wadah guys, si kakak guys, si kakak, ya pak, seret bro, si kakak guys. Oke, kita seret aja. Mantap. Oke, proses evakuasi dulu, guys. Kita angkut. Lumayan lah si kakak. Ngararisan, ngararisan.